Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Umar sebagai operator Pondok Pesantren Rodotul Quran dan ini adalah tentang pondok kami. Pondok Pesantren Rodotul Quran didirikan pada tahun 2010 oleh Kiai Muhammad Arif Abdul Rahman sudah memiliki santri 210 lebih baik putra maupun putri. Kitab yang diajarkan adalah Safinatun Najah, Fathul Qorib, Tafsir Jalalain, Ta'limu Ta'lim, dan kitab-kitab kuning lainnya. Dua alasan utama. Pertama adalah untuk kemandirian pesantren. Yang kedua adalah sarana pembelajaran santri. Usaha yang kami ajukan untuk OPOP adalah pertanian sayuran, kangkung, dan bayam. Produk kami jual di pasar dan UMKM, dan pendapatan dalam setahun adalah mencapai 100 hingga 150 juta rupiah. Yang terlibat dalam usaha ini adalah kami selaku guru di pesantren, yang kedua santri sebagai pelajar, dan yang ketiga adalah masyarakat. Saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Quran mendukung penuh usaha ini baik dana maupun tempat. Ada 3 poin penting yang diterapkan usaha kami di pesantren kami. Pertama adalah kemandirian, kedua adalah pengabdian, dan yang ketiga adalah kebermanfaatan. Masyarakat memberikan dukungan baik bagi kami, mulai dari perizinan hingga mereka melakukan proses produksi di usaha kami. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.